aku bukan dia. Temen, kalau udah salah ya salah, Vi. Gak salah, harusnya dia ngelihat. Harusnya kamu bawa dia ke rumah sakit, tanyain dia baik-baik aja atau gimana. Ih, lebay banget, dia kakinya gak kenapa-napa. Ih, dia bilang sakit barusan. Ini masalahnya sama aku. Kan masalahnya sama aku, kenapa kalian yang ribut? Diam! Vi, ih, kamu gimana sih? Vi, kena nggak ya? Duh. Vi, serius. Woi. Itu ketabrak dia kayaknya. Turun lo. Aduh. Vi, udah. Mundur. Nggak punya etika banget sih. Bener. Mas, duh. Kenapa kan, Vi? Kok nggak bangun sih? Banget lagi. Keluar aja deh kayaknya. Iya. Keluar. Mas, nggak kenapa-kenapa kan? Bagaimana sih? Maaf ya, pindahin aja, Vi. Woi, turun. Nih orang gak punya etika banget ya. Mas, maaf ya, temen aku tadi lagi ngobrol sama aku. Jadi gak kelihatan kalau ada Mas di sini. Baru belajar apa gimana temennya? Ya enggak, emang udah lama sih bisa naik mobil. Terus kenapa gak lihat ada orang kayak gini? Iya, tadi kita sibuk ngobrol. Masnya apanya yang luka? Gak luka sih. Ya ampun, maaf. Cuma sakit ya, aja. Mas ya. Kok nggak turun-turun sih? Iya dia, aku suruh parkir aja mas, soalnya takut mengganggu jalan. Kirain mau kabur. Ih, kamu tuh gimana sih punya mata? Nggak kelihatan ada mobil. What? Kamu nyalain aku? Ya iyalah, jelas-jelas mobil gede kayak gini kamu bisa nggak ngeliat. Kamu yang salah, aku yang harus... Bikin jantung aku mau copot aja, mobil aku basah loh. Kena siram. Kamu yang salah, ngapain kamu yang... Jadi kamu nyalain aku, iya gitu? Wah, aku iya. Sih yang salah. Kamu nyalain aku? Kok bisa aku yang salah? Ya kan tadi kita sibuk HP-an, Vi. Kita ngobrol. Tuh, kan? Apaan sih? Kamu sih hati-hati kalau masnya kenapa-kenapa gimana? Kamu main... Lagian dia gak kenapa-napa kan, itu mobil baret loh. Gak kenapa-napa gimana? Maksud kamu aku nih jatuh barusan. Sakit gak? Sakit loh. Buktinya kamu bisa berdiri. Di, ini orang egois ya. Terus gimana nih? Mobil aku basah, aku bales ya. Vi, jangan main-main. Jangan, Vi. Stop. Kamu nih. Ya. Aku udah basah ya barusan. Jangan macem-macem. Ini orang. Udah jelas teman kamu nih nyalain kamu. Kamu yang salah emang. Ya, kamu sambil main HP kan? Siapa sih? Kamu teman aku atau dia? Ya, kenapa malah belain? Temen kamu, Vi. Tapi kan kita yang salah. Kita kan gak fokus tadi. Ya ampun. Jangan mentang-mentang masnya ganteng, kamu tuh nggak bisa lihat cowok bening dikit deh. Temen langsung dilupain. Ya emang masnya ganteng, tapi kan dia sampai jatuh. Vi, kita kan nggak kenapa-kenapa. Tapi dia nggak kenapa-napa, mobil aku tuh kena siram. Dia jatuh loh barusan. Ya udah. Kalau kena siram ya udah, nanti kita bawa aja ke tempat cuci mobil, udah selesai kan? Ya udah. Ganti rugi, Vi. Ya buat nyuci mobil, dikira gratis apa cuci mobil? Kena 100 ribu tuh. Seharusnya kamu yang harus tanggung jawab nih. Kaki aku sakit.
Barusan udah ketabrak. Kamu kenapa? Alay banget sih. Seharusnya sakit. Kamu bawa aku ke rumah sakit ya. Mana mas Nih, sakit? Nih, sini. Vi. Tuh, gak apa-apa kan? Kalau emang sakit, pasti udah jatuh tuh. Udah pasti kesakitan kan? Ya ampun mas, maaf mas, ya. Masa bener lu jadi cewek ya? Rese apaan sih? Gak jelas banget. Temen aku emang agak PMS. Sorry ya mas ya. Yang kasih mana yang sakit? Tuh. Kasih tahu temennya kalau salah ya salah. Etika tuh dipakai. Bodoh amat, aku gak peduli. Kamu yang salah, titik. Vivi, kan kamu yang salah. Gimana sih kamu jahat banget sama dia? Ah, tuh, dengerin. Ya kamu temennya. Gimana sih kenapa belain dia? Ya kan emang kamu yang salah. Yang temen kamu itu aku, bukan dia. Meskipun temen, kalau udah salah ya salah, Vi. Gak salah, harusnya dia ngeliat. Harusnya kamu bawa dia ke rumah sakit, tanyain dia baik-baik aja atau gimana. Ih, lebay banget, dia kakinya gak kenapa-napa. Ih, dia bilang sakit barusan. Ini masalahnya sama aku. Kan masalahnya sama aku, kenapa kalian yang ribut? Diam! Vi, kamu seharusnya bawa dia ke rumah sakit, ke puskesmas, kek. Ya udah, kamu aja yang bawa. Kamu pulang sendiri ya, atau sekalian minta antar dia, gak usah sama aku. Vi, aku kan bilang aja sama kamu, Vi! Vi! Ini stres tuh orang. Dia PMS ya? Ih! Aku pulangnya gimana? Bener sih, Vivi. Yaudah. Mas. Aku minta maaf ya. Tapi kamu benar-benar nggak apa-apa kan? Kalau enggak ya udah kita ke rumah sakit bareng. Nggak usah. Udah sembuh kok. Udah santai aja. Tapi aku gimana ya pulangnya? Nggak tahu. Dia minta jemput siapa nih? Ya, aku nggak punya teman lain selain dia. Terus? Aku yang nganterin gitu? Boleh. Ya nggak bisa dong, aku jualan. Ah, jualan? Di mana? Itu di situ pinggir jalan. Ya udah, aku temenin kamu aja ya. Ya siapa tahu aku bisa bantu kamu sebagai rasa maaf aku soal teman aku, oke? Serius? Serius? Oke. Jadi sebelah mana? Sana. Kamu serius jualan bakso? Iya. Yeah. Padahal ganteng banget loh. Masa sih jualan bakso? Ya liatnya gimana? Ya cocoknya, seharusnya bukan jadi tukang bakso sih. Terus jadi apa? Pacar aku. Cocok deh kayaknya kita berdua. Baksonya berapaan? Emang kamu mau nyoba? Boleh, tapi dibayarnya pakai nomor WhatsApp aku boleh? Boleh dong, ya kan? Secara aku masih jomblo, kamu masih jomblo pasti kan? Jomblo ya? Kelihatan kok mukanya jomblo. Tahu dari mana kalau aku jomblo? Ya tahu aja. Aku kan bisa menerawang cowok-cowok yang jomblo itu yang mana, yang punya pacar yang mana, gitu. Bisa aja. Kayaknya kamu keringetan deh, kayaknya butuh dilap. Aduh, kasihan banget sih kamu jualan. Oh, by the way, nama kamu siapa? Nama? Aku dia, Revalina. Boleh panggil dia, boleh panggil Reva, boleh panggil sayang. Panggil Reva aja. Ah, sayang aja deh. Kayaknya sayang lebih bagus deh. Iya. Ya udah. Terus aku panggil kamu apa ya? Panggil kamu Bubi. Sayang, cintaku, darling, my honey buddy. Kamu suka bercanda ya anaknya? Aku serius. Emang muka aku kelihatan bercanda ya? Enggak, omongan kamu dari tadi tuh humoris banget soalnya. Ya aku emang humoris, cocok banget kan sama kamu? Kamu tuh cool, kalem gitu, berwibawa. Cocok banget sama aku yang humoris kayak gini. Cool? Ya, cool. Emang aku kulkas? Cool? Ya maksudnya cool itu, ya keren aja gitu. Pendiam, kelihatan penyabar banget. Nah, gak biasa aja. Itu tipe aku banget deh. Terus kamu bilang tadi, berwibawa? Iya. Berwibawa dari mana? Berwibawa. Kamu mau nyobain bakso aku gak? Wah, tapi kayaknya aku diet deh. Aku habis makan. Aku temenin kamu aja deh. Ya udah. Ini cowok ganteng banget. Kayaknya cocok deh kalau jadi pacar kedua aku. Kayaknya ini cewek baik. Intinya dia udah minta maaf sama aku tadi. Gak kayak cewek nyebelin tadi temennya tuh. Hey, kenapa kamu ngomong sendiri? Enggak, gak apa-apa. Anyway, kamu udah berapa lama jualan bakso?
Aku jualan bakso baru 2 bulan sih. Oh, masih baru ya, pantesan mukanya tuh asing banget. Padahal aku sering banget loh main di sini. Oh, gitu. Iya, tapi emang kurang lebih 6 bulanan aku nggak kesini sih. Lagi sibuk banget kerjaan aku di kantor. Kamu kalau kesini main sama teman kamu? Ya iya. Oh ya, kenalin teman aku tadi tuh si Vivilia. Dia emang nyebelin ya? Galak. Oh, galak nyebelin. Iya, tapi dia teman terbaik aku sih. Dia mau nganterin aku kemana-mana. Kelihatan dari mukanya. Emang galak sih. Tapi cantik kan? Cantikan kamu. Ah, masa sih? Aku jadi meleleh deh. Kamu bilang cantik. By the way, pacar kamu gak marah? Aku gak punya pacar kok. Berdua. Punya pacar? Serius? Cewek secantik kamu, wanita pekerja keras juga, masa gak punya pacar? Bohong. Ih, serius, aku gak punya pacar. Kalau aku punya pacar, ya mana mungkin aku kemana-mana sama si Vivi tadi. Seharusnya aku diantar sama pacar aku, ya kan? Jalan-jalan bareng pacar. Buktinya aku kemana-mana sama dia dari dulu. Dia juga jomblo kok, sama kayak aku. Syukur kalau gitu. Kok syukur? Enggak apa-apa. Orang jomblo kamu syukurin? Ya, maksudnya bukan gitu. Kan mungkin ada yang bisa masuk gitu di hati kamu. Boleh, kalau kamu yang masuk gak apa-apa. Kita baru kenal loh. Ya gak apa-apa. Ya, kamu udah bisa bikin aku nyaman banget. Maksudnya dalam artian ngobrol kayak gini, nyaman. Berarti boleh ya, misal setiap hari aku bantuin kamu jualan kek atau kemana. Oh. Nanti kamu kalau mau kemana-mana butuh temen, kamu boleh ajakin aku kok. Boleh. Gak apa-apa. Kebetulan akhir-akhir ini pelanggan aku banyak yang cewek sih. Tapi kalau kamu udah ada di sini bantuin aku, pasti cowok-cowok banyak yang kesini. Pasti cewek-ceweknya pada gatel semua kan sama kamu. Tenang, kalau ada aku nanti ku gibas semua cewek-cewek yang deketin kamu, oke? Okay? Kamu tuh bisa aja. Yang ya secara gitu. Kan kamu ganteng, pasti langganannya ibu-ibu, cewek-cewek, para janda, iya kan? Ya terus kalau kamu ngusir cewek-cewek itu, siapa yang mau beli? Ya mereka nggak apa-apa beli di sini, yang penting nggak gatal sama kamu. Ya udah, gue suffer juga tapi. Terus serius kamu nggak punya pacar kan? Maaf banget ya, aku nggak bisa nganter kamu pulang soalnya bakso aku masih banyak. Oh ya udah nggak apa-apa. Lagian nih udah sore deh kayaknya. Kamu pasti bakalan sibuk jualan ya? Soalnya kan biasanya kalau kayak gini malam ramenya. Iya, gitu. Astagfirullahaladzim, ih. Bisa nggak sih pelan-pelan aja naik sepeda motor? Mungkin dia naksir sama kamu. Makanya dia kayak gitu. Kalau ada cewek tuh kan kayak gitu tuh. Kalau cowok-cowok brengsek tuh. Oh, itu cowok-cowok jamet deh kayaknya. Kamu bisa aja. By the way, aku kayaknya pulang duluan deh. Okay. Gak apa-apa kan aku temenin sampai sini aja. Gak apa-apa, Evan. Oh ya udah, aku balik dulu ya. Ya, hati-hati. Aku telepon ya. Ojek aja deh. Bye, ganteng. Kemes deh. Baik banget ya. Ya ampun, Gege. Kenapa sih kamu kalau ditelepon gak ngangkat-ngangkat? Halo? Aku lagi ada temen aku, kenapa sih? Aku jemput dong. Jemput? Iya. Ya aku ditinggalin sama dia, dia marah sama aku. Kita lagi bertengkar tadi di jalan. Ya jadinya aku diturunin di taman. Mana? Di taman yang biasanya aku yang biasanya sama Pake Vivi enggak. Iya udah kedong ya udah aku kamu udah cepetan iya Gege udahlah kamu langsung jemput aku aja kamu sayang gak sih sama aku iya cepetan udah jemput ya udah bye. Calon pacar nggak bisa nganter, pacar pertama bisa nganter, oke. Okay. Sol deh. Masa iya cewek-cewek di pinggir jalan kayak gini? Kalau aku diculik, monster siap.
Tumben banget minta jemput. Hah? Ya karena aku butuh kamu, sayang. Kamu tadi perginya sama Vivi, seharusnya kamu pulangnya sama Vivi juga. Ih, kok kamu hari ini jadi kayak monster sih? Ya enggak lah, tumben banget. Kamu apa lagi sama Vivi? Hanya marah-marah, biasanya aku minta jemput, kamu selalu mau. Cuma aku lagi ada kerjaan. Oh, pacar aku ganteng banget deh, yuk. Berangkat, pulang. Pulang sayang, pulang yuk. Kamu kenapa sih tengkar terus sama Vivi? Ya kamu kan tahu sendiri Vivi gimana galak sama aku. Ya meskipun dia sahabat aku, tapi dia tuh galak. Aku gak bisa, aku kan kurang sabar juga orangnya. Ya, mungkin kamu yang cari masalah sama Vivi. Oke, kamu belain Vivi, kamu naksir. Ya enggak, biasanya emang kamu yang cari masalah. Kok aku lagi sih? Aku ada kerjaan, kamu ganggu terus. Ya udah kamu kalau misal aku ganggu kerjaan kamu, aku jalan sama cowok lain aja. Ya udah enggak, yuk. Gue bawa helm. Bukain boncengannya, sayang. Bukain ayangku. Tinggal cuma ditarik doang, gampang banget gini. Tinggal tarik loh. Ya aku tarik lagi. Tarik, tarik, tarik. Tarik. Jangan gitu, kayaknya rusak motornya. Tarik lagi, tarik, tarik. Sama. Sudah, ayo pulang. Ini pacar gini amat sih. Kamu tuh beruntung punya pacar cantik kayak aku, tahu enggak? Cantik tapi ngeselin. Ya udah, yuk. Dasar monster. Alien. Naikin. Naik, aduh. Iya, sayang. Sabar. Lu datang bulan pacar aku, ya ampun. Yuk, berang-berang makan coklat, berangkat. Bakso. Bakso Bondowoso nih, bos. Bang, bakso ya, aku ambil sendiri ya, kayak biasanya ya. Oke, Neng. Kok kamu yang jual bakso? Maunya? Ya biasanya bukan kamu. Iya, sekarang aku. Kalau kamu kerja di abang yang biasa jual. Ya terus kenapa? Menghina aku? Ya udah silakan. Ya menghina siapa sih? Aku cuma lapar mau makan bakso, nggak usah. Ya kan, kamu cewek nggak punya etika. Udah nggak apa-apa, hina aja. Sepuas kamu. Kamu bilang kamu nggak punya etika? Iya. Emang kemarin kamu minta maaf? Udah bikin mobil aku baret kayak gitu? Yang salah itu kamu ya. Aku salah? Iya. Yang salah tuh kamu. Kok aku? Iya. Di mana-mana, yang salah itu mobil. Pejalan kaki kok disalahin? Oh, kayak gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Terus kalau orang yang pejalan kaki atau motor yang emang nabrak, terus itu mobil yang salah, padahal mobilnya diem. Padahal mobilnya yang salah kan waktu itu? Kamu lagi ngobrol sama teman kamu aja nyalain kamu. Kok masih mau ngelak? Apa? Dia. Iya. Dia mah. Orang salah kalau udah ganteng tetap dibelain. Alah, nggak mungkin. Udah, aku lapar. Apa ngeliatin? Gak apa-apa. Aku bakal bayar, tenang aja. Suzon banget sih. Harusnya kamu tuh bersyukur aku beli di sini, paham? Lagian ya, kalau kamu nggak beli di sini pun masih banyak yang beli di sini kok. Cewek-cewek yang lebih cantik dari kamu. Ya udah terserah, bodo amat. Aku nggak mau pakai kuah. Ya udah terserah kamu. Oh, saus kecapnya mana? Saus kecapnya. Oh, ada di pelanggan di sana ya? Iya, ya udah, kita ambil sendiri. Gak usah. Aduh, ribet banget sih. Nemenin kamu. Gak perlu kali, modis banget sih. Lagian gak ada yang beli, terus apa salahnya aku duduk di sini? Kenapa? Baru sadar aku cantik, terus kamu mau deketin aku? Kamu cantik? Iyalah. Pede banget sih. Cantik kan temen kamu tuh. Kamu ada rasa ya sama dia ya? Hati-hati. Hati-hati apa? Gak apa-apa. Sok tahu banget.
Cuma aku tahu dia gimana. Enak banget. Ya enak lah. Gak kayak yang jual. Itu bakso bikinan pangeran nih. Bos, pangeran bos. Jadi enak. Aku bikin bakso itu pakai perasaan. Padahal. Airnya mana? Ntar. Tapi masa ya sih? Abang-abang bakso gini. Ini cakep banget. Bang Diki yang biasanya kemana ya? Apa pindah tempat ya? Ganteng-ganteng ya dulu. Kamu stres ya, ngomong sendiri. Nih. Udah kenyang? Enggak. Kalau belum kenyang, nambah tuh. Ya elah. Pegangin nanti mangkuknya yang jatuh. Aku mau bayar ya. Udah, gak usah. Gratis. Soal-soal gak bawa duitnya, gak punya uang buat bayar. Alah, orang kayak apaan kayak gini? Oh, dompet aku kemana? Dompet aku kemana? Udah gak usah, barusan aku udah bilang gak usah bayar, gratis buat kamu. Beneran dompet aku? Aku tinggal di kamar lagi. Kenapa? Biar bisa balik lagi ke sini besok gitu. Mau bayar gitu sama aku. Aku ngutang dulu enggak apa-apa ya? Tuh, kan udah ketahuan modusnya pengen deketin aku. Besok kamu biar bisa balik lagi ke sini kan? Biar bisa ngobrol berdua kayak gini lagi. Apa sih? Aku enggak modus kali. Ya udah aku beneran ngutang. Besok aku bayar. Gimana namanya juga lupa dompet. Ya udah, iya. Enggak bakal aku cari gratisan. Alasan. Udah ketahuan akal-akalan kamu tuh. Lagian 10.000 doang kan? Iya, bukan soal nominal sih. Tapi intinya aku pengen ketemu sama aku. Mau beli bakso, Mas? Berapa? Kenapa? Berapa porsi? Apaan sih? Kamu ngapain? Deketin cewek gua? Hah? Yang deketin cewek kamu siapa? Bukan aku maksudnya, bukan aku. Lu pikir gua bodoh? Hah? Cewek kamu tuh siapa? Datang-datang main mukul aja. Itu yang pura-pura gak tahu. Cewek kamu siapa? Aku gak tahu. Reva. Apa yang ngataan lu? Hah? Lu sadar. Lu cuma pedagang. Oke, gua kalah tampan sama lu. Tapi gua menang materi. Lu sadar diri dong. Pikir pakai otak lu. Kenapa? Hah? Langsung pura-pura gak tahu dah. Gue bener-bener gak tahu kalau Reva itu punya cowok. Sorry. Bang, lu cuma bilang sorry ya? Lagian Revanya bilang selama ini kalau dia gak punya pacar. Tapi ternyata dia punya pacar. Maaf. Lu jangan alasan ya. Gue gak bermaksud buat rebut Reva dari lu. Gue bener-bener gak tahu. Reva gak mungkin gak ngakui gue sebagai pacarnya. Lu jangan buat omongan lu. Terus Revanya kemana sekarang? Kalau ada dia, biar jelas semuanya. Ini urusan lu sama gua, gak ada hubungan sama Reva. Jelas-jelas ini masalah gua sama lu dan sama Reva juga kan? Jadi harus ada Reva di sini. Sama Reva. Bener enggak? Kalau Reva yang deketin dia gimana? Kalau enggak mungkin lah. Kalau iya? Reva tuh setia sama gua. Oke, aku teman Reva. Aku tahu gimana Reva. Ya udah mending diam. Adil nih, kamu enggak salah paham. Kamu tanyain Reva. Reva udah aku WA, dia bentar lagi kesini. Vi, dia tuh pacar aku. Aku tahu segala tentang dia. Iya. Aku teman Reva, aku lebih tahu gimana dia. Kamu tuh enggak boleh ngeliat sisi satu aja. Kamu harus ngeliat sisi keduanya juga kan? Dari pihak Reva juga lu harus Lu diem. Gua gak percaya sama lu. Lu ngomong A, ngomong B, lu.
Ref. Kamu gak baca WA? Ini. Baru pegang apa ya? Lihat. Kamu digodain sama dia? Hah? Enggak. Dia coba deketin kamu kan? Lu ngapain di sini? Oh, beli bakso. Ref. Ya? Sekarang jelasin semuanya. Dia siapa? Dia tukang ojek. Langganan aku. Kamu apa? Hah? Ya, jahat banget sih. Pacar sendiri kamu bilang tukang ojek. Ref. Iya. Serius? Iya, dia tukang ojek langganan. Selama ini kamu punya pacar kan? Kata siapa? Eh, gue ini pacar lo. Kok? Ref, selama ini aku udah suka sama kamu. Aku udah sayang sama kamu. Ternyata kamu punya pacar. Aku bisa jelasin. Ini sebenarnya bukan pacar aku. Dia bilang pacar kamu. Oh. Sayang, kamu ngapain sih di sini? Kamu aja manggil sayang sama aku. Vi, cewek sama sih? Kamu. Windung. Ya udah resiko. Makanya kamu gak pernah dengerin aku kan? Sekali lagi gua minta maaf. Gua salah. Gua juga minta maaf sama lu. Oh, gini kamu sekarang. Hah? Jangan berubah jadi monster lagi, yuk kita pulang. Kamu mau jadi dua? Solusinya kamu mau pilih Gigi atau Bidan? Gigi lah. Kenapa milih dia? Katanya dia ganteng, cakep. Ya, dia kan tukang bakso. Cakep sih. Yaudah, tapi udah gak mau kan sama aku? Iya, ya udah jangan pulang lagi kayak gini kamu tuh. Pas. Vi. Kamu kenapa gak bilang dari awal sih? Aku kan temen dia. Ya udah, mending kalian tahu sendiri aja. Sayang, kita gak ada sayang-sayang. Oh, gak nyangka kamu kayak gini. Aku selalu perhatian tiap hari sama kamu ya. Ya udah pergi dari sini semuanya. Aku juga. Pergi. Udah sekarang kita putus. Kamu putusin aku? Iyalah. Aku gak pergi. Butuh kayak kamu. Masih gak baik. Ya, sorry, aku udah nggak jujur sama kamu. Tapi kita masih belum bisa perbaiki lagi kan. Kamu tuh bener-bener nggak punya hati. Kamu datang dengan senyum manis kamu. Kamu nggak pernah mikirin perasaan aku. Selama ini aku udah sayang sama kamu. Ya, aku juga sayang kok sama kamu. Kamu punya pacar. Kamu pikir... Kan belum nikah. Selama janur kuning belum melengkung, aku bukan milik siapapun. Enak ya ngomong kayak gitu. Pergi dari sini. Hah? Diusir? Pergi. Hei, aku gak pernah diusir ya sama cowok. Cuma kamu doang yang ngusir aku. Ya terus kenapa? Oke. Aku bisa dapet cowok yang lebih baik daripada kamu. Kamu pikir aku gak laku? Hei, cowok yang nungguin aku, yang naksir aku tuh banyak. Ya udah, masih ngapain di sini? Udah, bye. Ketawa lagi. Kok bisa sih? Rela. Ya, aku pikir Reva itu orang baik-baik. Dia gak pernah mainin perasaan cowok. Dia Reva. Baik sih, dia teman yang baik. Kalau aku ada apa-apa selalu dia bantuin. Tapi ya gitu deh. Kan aku sebagai temennya masa ya aku mau ngebongkar dia kayak gimana di luar. Mending kamu tahu sendiri dan kamu udah tahu gimana dia. Iya. Lagian kamu beneran suka sama dia? Ya beneran lah. Selama ini dia bantuin aku jualan bakso kok. Jadi? Bohong kalau aku nggak ada perasaan sama dia. Jadi kamu baper gitu? Ya iya. Udah nggak usah ketawa kayak gitu. Ya makanya lain kali tuh kalau suka sama seseorang kenalin dulu. Kira-kira dia punya pacar enggak? Selidikin dulu. Jangan asal menaruh hati sama seseorang. Paham enggak sih? Iya. Ah, kamu sih. By the way, kamu enggak malu temenan sama tukang bakso? Sekarang kan kita udah teman. Bukannya kita teman berantem? Iya. Awalnya. Tapi sekarang kan teman beneran.
Gak ada lagi, aku bisa temenan sama siapa aja, gak ada bedanya kali. Pak Ferry langganan bakso di sini juga. Mau makan bakso? Mau ngapain? Beli bakso sama abang ini. Apa? Kenal. Ya, aku pernah kerja sama Pak Ferry. Kenapa emang? Oh, jadi ini alasan kamu gak masuk kantor. Kantor terbengkalai gara-gara kamu gak ada. Hah? Mau apa-apaan sih? Ya kan ada kakak. Kan udah bilang. Juga. Kamu apa maksudnya? Kakak. Kamu jualan bakso. Kakak, jadi ini iya, nenek adik kandung aku. Maksudnya gimana? Enggak, sebenarnya aku. Kok bisa dia ya, Pak Ferry? Aku cuma bantu temen aku, ini punya temen aku. Temen aku lagi sakit-sakitan, kasihan. Kamu bela-bela ini ngegain kantor. Cuma kan. Gara-gara hal receh kayak gini. Ya kan udah ada kakak. Dan, kamu mau, kamu belajar. Di kantor bukan? Tadinya sama Vivi juga ngapain? Hah? Dia pacar aku. Dia bantuin aku jualan. Sejak kapan kalian pacaran? Baru seminggu yang lalu. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Bidan ngajarin aku gimana cari nafkah di jalanan gitu, Pak Ferry. Aku juga pengen tahu nasibnya orang lain itu gimana, makanya aku kayak gini. Sekalian pacar itu bonus, aku bisa kenal sama dia. Tapi dengan kayak gini, kamu gak profesional. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi, kakak sekolah tinggi-tinggi? Kalau jadinya kamu hanya kayak gini doang. Kak, kalau aku udah hidup enak dari kecil nih ya, aku gak tahu nih rasanya orang nasibnya yang kayak gini. Serah kamu, kamu gak mau tahu. Besok kamu harus ada di kantor. Oke? Okay. Iya, iya. Iya, Pak. Kamu juga kemana? Gak pernah kelihatan. Iya, ya kan masih survei lapangan. Bapak lupa sih saya selalu di lapangan. Iya, gitu. Saya nggak tahu kalau ini adik bapak. Iya, ini adik kedua aku. Kalian beneran pacaran? Oh iya dong. Iya. Kakak mau nyicipin bakso aku? Baksonya enak kok. Enak dong. Bersih, sehat. Iya, oh, udah makan. Iya, udah kalau gitu, mending kakak pulang aja daripada ganggu. Pulang aja, nggak apa-apa. Usir nih. Iya dong. Masa mau jadi nyamuk? Oke. Untuk hari ini aja. Besok kakak kamu mau tahu, kamu udah di kantor. Oke, deal. Yaudah. Kamu juga? Iya, Pak. Iya, saya memang baik, di lapangan, ya, Pak. Laporan dulu. Iya, Pak. Besok pagi udah di kantor. Oke, bos. Kamu bukan tukang bakso? Terus beneran Pak Ferry itu kakak kamu? Iya. Jadi kamu bawahannya kakak aku? Iya, aku bingung tadi partner kerja ya maksudnya itu. Terus kamu ngapain jadi bilang aku pacar kamu? Gimana aku ngadepin Kak Ferry? Pak Ferry nanti di kantor. Ya gimana? Ya gitu. Ya kan kita bohongan. Enggak, tadi spontan aja sih bilang kamu pacar aku. Biar aku enggak malu-maluin. Sebenarnya aku juga udah bilang sama kakak kalau aku harus punya dapet pacar. Dapet pacar? Iya maksudnya, dapet pacar. Oh, rencananya sih dia. Hah? Iya, berhubung dia udah punya pacar. Gampang banget jatuh hatinya. Beneran suka atau cuma pelarian, ayo? Suka lah. Gak percaya? Udah lah, ngapain mas dia sih? Gak penting. Ngambok. Ya udah bang, aku ngutang baksonya ya. Besok balik ke sini lagi. Enggak, Ding. Bayarnya di kantor. Gak usah, bayarnya pakai cinta. Emang padahal. Jangan bilang ya. Jangan kira aku nerima kamu. Oke, tunggu ya sampai kamu bisa nerima aku. Bye. Oke, bye. Hati-hati di jalan sih. Yes. Woohoo. Gak dapet Reva. Temennya juga gak apa-apa.
ceritanya bakso pembawa cinta nih. Jadi bersyukur bantuin temen aku. Dapat pengalaman sekaligus dapat pasangan. Kita lagi.